Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan keluarga Om Kuas. Kembali dan bertemu lagi dengan keluarga Om Kuas. Lagi-lagi bertemu dan berjumpa dengan keluarga Om Kuas. Semoga saudaraku semua, teman-temanku semua tidak pernah bosan untuk bertemu dengan keluarga Om Kuas. Terima kasih. Saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, gimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa suatu halangan apapun, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sukses dalam menggapai harapan dan cita-cita. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, bertemu kembali dalam video kali ini, yaitu masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu perjalanan menuju kantor Bupati Kota Baru, Kalimantan Selatan. Perjalanan kita memerlukan waktu sekitar 1 jam dari rumah sampai ke pelabuhan. Jadi perjalanan ini sampai ke tujuan itu enggak terus-menerus lewat darat ya. Jadi nanti kita ada menyeberang menggunakan kapal. Dan waktu perjalanan dari rumah sampai ke pelabuhan kurang lebih sekitar 1 jam, itu kalau kecepatan lumayan. Dan kalau santai ya bisa 1 jam lebih sampai ke pelabuhan. Sedangkan setelah menyeberang sampai ke tujuan sana, sampai ke Kota Baru, itu memerlukan waktu sekitar 1/2 jam, itu kalau agak lumayan cepat. Apabila santai ya bisa 1/2 jam lebih. Jadi seperti itu saudaraku. Perjalanan kali ini masih melewati jalanan yang lurus ya. Jalan yang lurus sepanjang kurang lebih 20 km, dan di sebelah kanan dan kiri jalan itu masih perkebunan kelapa sawit, masih suasana hijau, masih pemandangan hijau. Jadi belum dijumpai warna lain seperti warna bangunan rumah ataupun bangunan gedung yang selain berwarna hijau. Jadi masih diwarnai oleh pemandangan hijau di sepanjang perjalanan. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua dimanapun berada, yang sudah mendukung dan mensupport channel ini sampai saat sekarang ini. Dan saya mohon maaf kalau dalam melakukan kunjungan balik itu agak lambat ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, karena saya biasakan nonton full durasi dalam mengunjungi teman-teman semua. Jadi dalam berkunjung balik ya agak lumayan lama, agak lumayan lambat. Jadi mohon bersabar, insya Allah siapapun yang sudah berkunjung akan saya kunjungi balik, ya cuma tinggal nunggu waktunya saja. Jadi seperti itu teman-temanku. Semoga tidak menurunkan semangat saudara-saudaraku semua ya. Kita sesama pemula,
sama-sama belajar, sama-sama berjuang, tetap saling kunjung ke sesama pemula, tetap jalin silaturahmi yang baik, walaupun tidak sama temanya, walaupun beda tema, mari kita tetap saling jaga silaturahmi antara kita. Karena sebenarnya perbedaan itu indah, perbedaan itu nikmat. Kira-kira begitu, saudaraku. Oke, saudaraku, ini jalan lurusnya sudah hampir habis ya. Sebentar lagi kita akan belok setelah ini, setelah melewati jembatan ini. Nah, itu di cabang depan itu sudah nampak. Kita akan belok ke kiri. Ini kalau lurus ini tembusnya ke pabrik semen. Jadi kalau ke kiri ini kita akan menuju ke pelabuhan. Nah, ini jalannya bukan aspal lagi, tapi ini adalah jalan cor. Dan untuk pemandangan sebelah kanan dan kiri ini lebih hijau ya dari yang tadi. Lebih hijau, lebih rimbun. Nyambung sedikit dari tadi ya, yang beda tema, dan tetap kita saling kunjung ke sesama pemula, walaupun beda tema, walaupun temanya tidak sama ya, karena perbedaan itu indah, perbedaan itu nikmat. Nah, seperti bumbu dapur yang kita ketahui, bumbu dapur itu nggak ada yang enak. Bawang merah nggak enak, bawang putih nggak enak, cabai nggak enak, garam nggak enak, ketumbar nggak enak, apalagi merica nggak enak. Tapi kok kenapa ada sambal enak? Tapi kok kenapa ada sayur enak? Nah, itu karena dari sekian banyaknya perbedaan itu mau bersatu dan mau menyatu menjadi satu. Kurang lebih sama seperti kita sebagai YouTuber pemula. Kita akan merasa nikmat, kita akan merasa enak sebenarnya kalau banyak yang berkunjung ke channel kita walaupun berbeda-beda tema. Karena disitulah kita akan mendapatkan banyak ilmu sebenarnya. Kita akan banyak mendapatkan banyak ilmu. Kita nonton channel masak, otomatis kita akan mendapatkan ilmu tentang masak. Kita nonton channel tema mancing, kita akan mendapatkan ilmu di seputaran mancing dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, saudaraku. Oke, terima kasih yang masih setia menemani saya di perjalanan ini. Tonton videonya sampai selesai. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi dan berjumpa lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.